Halo guys, welcome to my channel bersama aku Likif dan iya game Undown yang terkenal semua dibilang game gaib ya atau game yang gak rilis rilis akhirnya udah memasuki tahap pre-registrasi yang dimana bakal launching atau bakal official rilis di summer tapi belum ada info selanjutnya summer tanggal berapa atau berapa bulan berapa yang pastinya summer ya summer ya pokoknya itu ya summer <guluk> Oke, okay. Jadi di sini tuh tahap pre-registrasi. Jadi kalian bisa langsung pre-registrasi itu di Play Store, App Store atau di webnya ya guys ya. Nanti aku taruh linknya di deskripsi dan ya di sini aku udah ada di websitenya ya. Kalau kalian mau pre-register di websitenya kalian bisa masuk di pre-register. Nah kalian bisa langsung aja masuk di sini dan hadiah pre-registernya kalian dapat skin. Ya ini ini shotgun ya atau ah, ya itulah pokoknya ya aku nggak ngerti jenis, jenis senjata jadi ya kalian sendiri yang tahu ya jadi dapat skin kalian tinggal masukkan email saya telah membaca daftar dan menangkan hadiah jadi kalian tuh langsung aja ikuti instruktur instruktur di sini ya tinggal kalian like fanspage nya dan fanspage nya itu nanti juga aku taruh di deskripsi ya guys ya nah, lanjut lagi kita ke milestone jadi ini dia hadiah dari pre-registrasinya karena di sini udah 5.787.778 dan sudah sudah lengkap sih ya guys ya. nyata kita pasti dapat motor. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kalian juga ikut pre-registrasi soalnya takutnya, takutnya nih, takutnya cuma apa? Cuma email yang didaftarkan doang di registrasi yang dapat. Nah, takutnya gitu. Jadi yang tidak ada registrasi itu nggak dapat, nah kan lucu kan kalau misalnya kayak gitu. Jadi untuk antisipasi saja kalian juga melakukan pre-register. Dan selanjutnya ada survival rating kamu. Jadi aku bakal tes juga sih, mulai tes menunggu matahari terbit. Kamu terbangun di bawah sinar bulan dan tersadar bahwa kamu ada di tengah hutan. Apa yang akan kamu lakukan? Gak ada nyari makan gitu jalan sambil maju sinar bulan lihat ke arah bintang untuk menentukan jalan mengamati lumut menunggu matahari terbit menunggu matahari terbit kamu pergi ke tempat yang aman dan menemukan ada toko kecil atau terbengkalai di depanmu barang apa yang akan kamu ambil kaleng soda jadi orang yang jujur lewati saja air mineral uh, air dong eh soda deh soda deh enak kamu haus setelah perjalanan jauh dan ada kolam kecil di depanmu, kamu tidak bisa memastikan apakah airnya bersih. Apa yang akan kamu lakukan? Minum selama nyari, minum sedikit, memastikan bisa diminum, isi dulu untuk berjaga-jaga. Ah, ini dong. Ada sesuatu matang yang dikejauhan, menurutmu itu apa? Babi hutan ini. <laughs> ada pembalap mobil yang menawarkan tumpangan dan dia sedang memegang satu satu di tangannya apa itu senjata hmm iya ya senjata deh kamu ingin masuk ke mobil tetapi kamu punya terlalu banyak barang kamu harus membuang satu barang barang apa itu makanan siap saji box amunisi baju deh biar aja telanjang dalam perjalanan ada orang asing yang menembakmu Kamu harus melawannya dengan satu senjata Senjata apa itu? Grand Launcher lah Granite Launcher Pasti Kamu tiba di shelter tujuanmu dan ada orang yang menjawabmu dengan hangat Siapa dia? Pemimpin shelter Senjata balap Di garasi Ini banyak banget pertanyaannya Di garasi kamu pergi menemui orang yang memberikanmu tumpangan Hadiah apa yang kamu berikan? Karena langsung mencoba modus senjata baru perbaiki kendaraan dengan dia. Pembalap itu memintamu untuk pergi ke perawat untuk mendapatkan perlengkapan untuk pendatang baru. Sosoknya terlihat tidak asing karena dia adalah mantanku. <laughs> Saat kamu keluar dari shelter untuk melanjutkan perjalanan, kamu tiba-tiba mendengar sebuah shelter telah diserang apa yang akan kamu lakukan. Putar balik dan langsung yo yoi kamu adalah koki oke okay. ya yep, itu dia trailer dari game Undone dan seperti yang kalian lihat ya ini game itu survival open world ya yeah. jadi mirip-mirip kayak life after gitu dan kalian kalau suka life after yang ngebuat base camp ngebuat rumah sendiri atau berpetualang bersama teman-teman kalian, pacar kalian, kakak kalian, adik kalian, mama kalian, papa kalian. Ya, pokoknya kalian bisa bermain game ini karena game ini itu survival yang melatih kalian untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah apokalips zombie. Jadi, sampai sini aja dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan bye-bye.